Nah, ini salah satu gacuan kita di rumah. Kita embun pagi hari. Ini kondisinya masih ada seraknya. Kalau diembun seperti ini reaksinya. Ini baru dorong sayap ya, dorong ekor sayap. Ini baru sulam banyak ini. Ini insya Allah habis lebaran bisa kita coba lagi. Jadi ini kalau burung kita embunkan, nah ini masih sangat pagi sekali. Tepatnya sekitar jam 5:30 pagi. Dia mulai bongkar-bongkar materi pendek-pendek. Ini darah nias ya. Itu yang satu ini darah nias. Powernya belum keluar, masih ada serak-serak banjir. Birahinya pun masih belum mentok, emosi juga belum mentok, tapi udah ada. Ini dominan suara tembakan pendek-pendek, besetan pendek-pendek, suara alam. Paruhnya agak pendek yang atas habis patah, jadi sekalian mabung matahkan paruh. Kalau menurut saya itu bagus sekali karena waktunya tepat. Jadi sekalian dia istirahat, numbuhin ekor, numbuhin bulu sayap, sama pemulihan paruh. Ini yang saya beri nama Adi Emeang dulu. Pernah saya beli nama burungnya Poliban, tapi dulu sempat ada konflik dikit terkait nama, jadi kita ganti nama lagi. Jadi enggak tahu nanti kalau habis lebaran kasih nama apa enaknya. Monggo kalau ada yang mau rekom atau referensi nama yang bagus buat burung saya, sawo kalau main ke rumah namanya tak pakai, tak kasih burung ya, burung mungkin burung-burung masteran, burung-burung kayak murai ini. Itu masteran alami loh, bajing kekes. Kasih nama apa ya, bajing loncat, bagus bajing loncat. Nanti kita review satu lagi ya, mulai di kandang kita. Kita ambil juga, ini masuk dulu, nanti kita lanjut burung selanjutnya. Sudah cukup-cukup, kasihan. Cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.